Jam segini, enaknya emang minum kopi. Ngilangin sakit kepala, ngilangin ngantuk. Emang enak jadi dokter ya. Oke kawan-kawan, hari ini aku ada jadwal. Jadwal nyuntik duyung sama dokter Carla. Dan nanti dokter Carla nyuntik bareng kawan-kawan. Aduh, dokter Carla di mana ya? Katanya jam 3 udah kesini, tapi jam segini belum datang nih. Keburu nanti itu duyungnya kabur di hutan. Soalnya aku kan tugasnya sekarang nyuntik duyung. Kayak ini kawan-kawan. Wah, besar sekali ini kawan-kawan. Biar nanti duyungnya sekali suntik langsung jos sembuh kawan-kawan. Wah. Dokter Adit, Dokter Adit. Hei, kenapa Carla? Sini Carla. Hei, Dokter Adit. Maaf, aku terlambat. Ya, ini kamu terlambat ini. Dari tadi aku nungguin kamu Carla. Ya, maaf Dokter Adit. Terus sekarang kemana dulu? Ya, Dokter Carla kan nanti tugasnya nyuntik bareng. Aku nyuntik duyung. Berarti sekarang Dokter Adit ke hutan ya? Iya dong Carla. Ya udah, ayo kita jalan bareng. Nanti setelah habis nyuntik duyung, kita nyuntik bareng. Ya betul juga itu dokter Carla. Ayo kita berangkat. Aduh, ntar takutnya duyungnya kabur itu. Kita udah telat soalnya dokter Carla. Ya maaf ya dokter Adit. Ayo cepet dokter Adit. Ya dokter Carla. Mana itu duyungnya Carla? Ya Adit, di mana itu? Mana itu ya? Dokter Adit, kayaknya duyungnya lagi berenang sekarang. Ya betul juga itu dokter Carla. Kan jam segini emang waktunya duyungnya berenang. Ya kalau gitu kita cari ke sana yuk dokter Adit. Ayo dokter Carla. Yuk. Aduh, panas gini ya. Enaknya ngapain ya kalau panas-panas gini ya? Kekurangan air ini. Iya nih. Kawan-kawan, hari ini kan ada jadwal suntik untuk kita. Hah? Disuntik? Duh, aku nggak mau. Kalau aku disuntik, aku takut. Ngapain takut? Kan kita udah biasa disuntik. Itu dah, habis disuntik pantatku membengkak. Lihat ini, bekas suntikan. Masih besar ini. Terus gimana kawan kamu, Tong? Aku mah nggak takut. Orang aku udah biasa mah disuntik. Wahaha, kentung gitu loh. Duyung liang paling kuat. Ini minggu lalu yang disuntik. Ih, si kentung ini jorok sekali. Ya ini si kentung, pantat jelek gitu kamu bangga. Lihat ini pantatku. Aduh, kalian ini ngapain pada nyombongin pantat? Yuk kita siap-siap. Siap-siap ngapain? Siap-siap untuk disuntik. Disuntik aku gak mau. Aku mau. Aku gak mau. Aku mau disuntik. Aku duyung pink, gak mau disuntik. Aku mau. Ayo disuntik. Mau. Stop! Kita ada di mana ini? Di hutan nyasar. Aduh, di hutan mana ini ya? Ya, aku juga nggak tahu nih di hutan mana ini. Ayo kita jalan yuk. Coba tahu nanti kita ketemu di rumah. Ada di sini. Ayo. Siapa itu? Ada barang duyung biru. Wah, benar. Kok mereka bisa ke sini ya? Aku nggak tahu duyung biru. Aku juga nggak tahu. Woi, Baroan, ngapain kalian di sini? Woi, ini ada duyung ini. Kita gangguin yuk. Ya, ayo kita gangguin. Tuh, kalian ngapain ini? Malah ganggu. Pergi. Para duyung, ngapain kalian di sini? Kita lagi jemuran di sini. Kenapa di sini jemuran? Ya, kulit kita biar kering aja. Ya, betul itu.
dong. Kalian kok bisa ada di sini, Barongan? Ya kita kabur. Soalnya kita mau disuntik. Ya betul tuh. Kita mau disuntik, terus kita kabur. Aduh, kok sama? Kita juga mau disuntik. Kok kebetulan kita bisa sama-sama disuntik ya? Ya kok bisa kebetulan ya? Wah, kalau gitu kalian diam di sini aja. Gak bakalan kalian ditemuin di sini. Ya betul itu. Ya kalau gitu kita ikut duduk sana ya. Ya ya, sini duduk. Sini. Di sini. Wah, kita reunian ini. Ada Barongan, ada Duyungan. Kalian udah biasa ya disuntik? Ya, udah biasa, tapi kami takut. Ya sama, aku takut, tapi ini si Duyung Biru sama si Duyung Ungu berani dia. Oh, kalau kita takut, makanya kita kabur. Hah, itu mereka. Ya benar Dokter Carla. Kebetulan di sana ada Barong. Ya kebetulan ya Dokter Carla. Jadi kita nggak perlu nyari mereka lagi. Ya kalau gitu kita ke sana yuk. Keburu mereka kabur. Ya ya Carla, ayo. Kalian jangan kabur kalian Carla, kamu suntik Barongnya dulu. Ini suntikannya. Ya ya. Aduh. Barong, berdiri kamu. Ya, kalian dulu disuntik. Gak mau, aduh. Ayo, berdiri kalian. Cepet. Ayo, kalian dulu cepetan, Ya, aku pegang Carla. Nah, cepetan, Siap. Satu, dua, tiga. Ayo. Akhirnya kamu disuntik juga. Sekarang kamu pindah. Giliran temanmu sekarang. Ya ya aduh. Kasihan deh lo. Sakit kan? Iya sakit sekali. Aduh. Sekarang Carla giliran Barong Sehitam. Ya ayo ke sini. Aduh giliran aku ini. Sini. Aku pegangin. Carla. Ayo Carla siap-siap. Ya ya Dokter Adit. Satu. Dua. Tiga. Akhirnya kamu juga udah. Sekarang kamu ngir. Aduh. Sakit kan? Sakit sekali nih, Bu. Yang sabar ya. Aku juga takut ini. Mau kemana kamu, Nah, sini kamu, Kamu ini kabur-kabur ini. Ya, selanjutnya Barong Saya Biru sini. Aduh, giliran aku ini. Aduh, takut. Cepetan. Ayo Carla. Satu. Dua. Tiga. Iya. Iya. Akhirnya selesai juga tugas aku. Dokter Carla, tugas kamu udah selesai. Sekarang giliran aku. Sini suntikannya. Ini. Nah, ayo Duyung, ke sini. Dokter Carla, pegangin ya Duyungnya. Siap Dokter Adit. Sini Duyung. Ya Duyung. Pelan-pelan ya Dokter. Aku nggak takut sama suntikan. Ya Duyung. Siap-siap. Satu. Dua. Tiga. Udah kamu Duyung, kamu emang hebat, tidak takut sama suntikan. Ya sekarang kamu boleh duduk. Asik, aku gak sakitan. Aduh. Hebat kamu Duyung Ungu. Ya iyalah, Duyung Ungu gitulah. Ya selanjutnya, Duyung Pink, sini kamu. Aduh, sekarang ini rada aku lagi, aduh aku takut sekali ini. Ayo cepet, sini ayo. Aduh, gak mau Bu. Ayo. Aduh, ibu ini. Cepet sini. Pantatmu ada ke sana. Pelan-pelan ya, Dokter. Ya, Duyung Pink. Mana pantatmu? Ayo, cepet. Pantatmu ada ke sana. Siap-siap ya. Hati-hati ya. Aduh. Dua, tiga. Sakit sekali ini tuh Pak Dokter. Ayo minggir. Iya. Ayo cepat. Iya. Kamu disuntik segitu aja nangis. Kalau aku gak akan nangis. Lihat ini.
Ayo, suntik aku sekarang, dokter. Sini, duyung biru. Pantatmu ada panah. Ayo. Dok, udah siap? Udah, Bu Carla. Wah, solu. Suntikannya sampai putus ini. Kuat sekali itu duyung biru. Kenapa pantatmu itu duyung biru? Ayo, kita cek dulu. Ayo, cek dulu, Carla. Wah, ini gara-gara suntikannya, dokter. Makanya pantatnya agak diam-diam. Harus disuntik lagi sekali. Ya, ya, dokter. Ayo siap-siap, dokter. 3. Udah, dokter Carla. Ya, beneran udah hilang goyangnya. Makasih ya, dokter. Aku kembali dulu. Hebat juga kamu, duyung biru. Ini si duyung pink malah nangis. Aku kan udah bilang kalau aku takut kalau disuntik. Dokter Adit, karena tugasku udah selesai, aku pergi dulu ya. Ya ya dokter Carla, sama. Aku juga mau pergi sekarang. Eh duyung dan barong-barong, kita pulang dulu ya. Iya dokter. Dah. Dah.